Jangan ada yang ngaku-ngaku, ini program saya, ada yang ngaku-ngaku gitu. Ada, oh saya tuh di lapangan kan, kuping kita ini banyak sekali kan sebenarnya. Banyak yang menyampaikan, Pak ini banyak ngaku-ngaku Pak ini, namanya ini, komplit saya itu. Kartu Indonesia Pintar yang kita bagi sudah 19 juta, banyak yang ngaku-ngaku itu program saya. Nah itu rakyat tolong diberitahu bahwa itu program kita gitu loh. Yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Ngomongin isu antek asing, coba tuding-tuding ke saya. Jokowi itu antek asing, gagal, hilang. Ganti lagi ini hilang, ganti lagi isu utang. Iya enggak? Isu utang saya dilantik itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Pokoknya isu ini kita jawab hilang, ganti isu ini kita jawab ganti isu ini. Sekarang isunya ganti lagi, isu kaos. Ganti presiden 2019. Ya kan? Pakai kaos, masa kaos bisa ganti presiden? Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu mampu kehendak ya bisa. Kalau rakyat gak mau ya gak bisa. Yang kedua yang ada kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa pakai kaos itu bisa ganti presiden? Gak bisa. Yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Ngomongin isu antek asing, coba tuding-tuding ke saya. Jokowi itu antek asing, gagal, hilang. Ada militansi, benar-benar kita bekerja. Kita sebagai bangsa Indonesia itu kalau sudah yang nama militansi itu tenaga dalamnya keluar semuanya. Dulu kita punya apa sih? Waktu di Solo, kita gak punya apa-apa. Pindah ke Jakarta punya apa sih? Orang kenal Jokowi gak ada seperti tadi yang diceritakan, gak ada yang kenal. Iya enggak? Karena kekuatan tenaga dalam saudara-saudara itu keluar semuanya. Di Pilpres 2014, apa sih yang kita punya? Saya punya. Saya gak punya logistik, gak punya. Yang kita punyai adalah militansi, sehingga tenaga dalam keluar semuanya. Kalau tenaga dalam keluar semuanya itu satu orang bisa berbanding 10 orang. Jadi tantangan-tantangan yang setiap hari harus kita hadapi, kita carikan jalan keluar. Menghadapi rintangan-rintangan yang itu harus kita carikan jalan keluar. Pasti seperti itu. Kita memang harus tahan uji, harus tahan banting. Harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang.